satu video klip ni, lagunya Bukti. Ini dari seorang yang telah pun baru-baru ini dinobatkan sebagai juara tilawah Al-Quran antarabangsa 2019, iaitu tahun lepas. Yep. Okey, jadi kita nak dengarkan sedikit lagu daripada Farhatul Fairuzah dengan Bukti. Jom. Farhatul, walaupun video klip tu relax je daripada tepi macam tu sahaja. Yang penting suaranya, nyanyiannya, UNIC laju eh. Hey, betul lah, bakat yang sangat hebat dia ada. Kan? Itu bukan semua orang ada tau bakat. Lagi-lagi nak mengaji Al-Quran dengan sedap dan sebagainya. Dan juara tilawah kita ni 2019 ni, dengan cerita, ya memang tak ada kat studio tapi kita cinta jarak jauh. Katanya ada di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahatul, dengar suara tapi sayup-sayup kedengaran. Oh, ya. Fahatul, okay. Soalan ni saya tak patut tanya tapi saya tanya jugalah, Fahatul. Nah, barulah kuat sikit, barulah dengar. Fahatul kat rumah kan? Alhamdulillah. Okey, jadi yang pertama sekali, dah breakfast ke belum ni? Sikitlah. dah breakfast belum? Belum. Tak apa. Dia sanggup tunggu kita nak bercakap. Betul. Ni. Jadi kita sebenarnya sangat bertuah kerana ialah walaupun tak berada di sini, tapi Farhatul, kalau kita sedia maklum, merupakan peserta tilawah termuda yang menjuarai tilawah Al-Quran antarabangsa 2019 dan menjadi inspirasi kepada remaja di luar sana. Saya tengok video di YouTube, ramai yang suka, ramai yang minat. Ya, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana boleh datangnya minat pada Tarannum ini. Mungkin daripada awal penglibatannya, silakan. Okey. Pada mulanya, sebelum Farhan minat Tarannum ni, Farhan seorang yang minat Korea juga. Minat apa? Korea. Okey. Sama juga macam remaja-remaja lain. Ya. Yeah. Tapi alhamdulillah, sekarang Farhan lebih follow kepada adik-adik-beradik yang lain sebab diorang lebih cenderung dalam bidang tilawah. Okey. Alright. Farhan nak nombor berapa? Saya nak nombor ke-5. Oh, nak ke-5. Oh, kiranya adik-beradik semua pun memang terlibatlah dengan Tarannum, tilawah Al-Quran dan sebagainya? Haa, memang. Orang semua wakil sekolah dan... Tapi Farhatul terus jadi juara tilawah Al-Quran antarabangsa 2019. Betul. Adik-beradik yang lain pernah masuk pertandingan yang besar sebegini? Pernah. Diorang dalam peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Memang semua ni orang kata run in the blood lah. Betul, kiranya tokoh atau idola memang ahli keluarga sendirilah. Ya, memang adalah ahli keluarga. Okey. So kiranya macam Farhan kan macam viral kan tahun lepas kan. Jadi macam dengan cerita UNIC kan, dia lama dah hasilkan lagu Bukti tu. Jadi apa kisah dekat sebalik lagu ni? Macam mana cara UNIC approach tu? Macam mana Farhan kata okeylah, saya setuju nak buat lagu Bukti ni? Mulanya Farhan ni memang minat untuk buat video-video. Kalau tengok dekat Instagram, video pendek lagu-lagu Arab. Kan? Jadi dari situ, UNIC tiba-tiba message dan dia suruh invite untuk menyanyikan lagu Bukti tu. Macam tu. Okay. Jadi siapa penulisan komposer lagu Bukti ni? Lagu tu semua dibuat oleh Bazli UNIC sendiri. Okey. Video klip ni pun kita dah tengok dah ya. Itulah lirik video tadi pun, ini pun dah mantap dah ni. Dah macam penuh feel dan sebagainya. Dan kalau video klip ada plan nak buat ke Korea ke, mana tahu? Video dah dalam masa sekarang belum dibincangkan lagi. InsyaAllah kalau ada perkembangan, InsyaAllah. Ni seperti yang kita dapat saksikan sekarang ni adalah Tarannum Challenge antara Fakrul dan juga Farhan sendiri. Ya, mungkin kita boleh dengarkan sedikit. Farhan. Ya. Waktu Tarannum Challenge ni awak cuak ke sebenarnya? Awak nervous ke? Agaklah. Dia main saat lah. Okey. Sebab saya rasa Tarannum tak semua orang boleh buat. Ada mungkin ramai yang boleh mengaji Al-Quran. Tapi nak Tarannum ni memang ramai ada. Ramai yang cuba-cuba tapi boleh dapat. Tapi tak sesedap seperti mereka yang mahir. Betul. Kan? Okey. Farhan nak tahu juga, awak macam memang everyday practice ke macam mana untuk sampai ke tahap sekarang? Practice tu nak kira sebab saya minat kan. Jadi
practice tu memang setiap hari lepas solat. Practice tau saya akan buat satu lagu lah, sebab dalam Taranum ni ada banyak lagu dia. Okey, jadi kita nak tengok juga ada satu lagi challenge dan juga video ni pun orang suka tengok, viral, apabila Farha bersama dengan Daud Kim Taranum ni, dan difahamkan sebab dia minat dengan Korea. Kebetulan dia dapat pula rakan-rakan kita berada di sana tu, kan? Ya. Okey, okey. Nah, kita nak tengok dulu video kan? Ambillah kita tengok video sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kamsahamnida. Farha. Oh, Farha. Daya tengok video tu, Daya macam confused dah. Daya rasa Farha pun dah macam rupa orang Korea dah. Dia curang muka. Suka. Ini sebab dia minat kan. Itulah, rupa pun macam orang Korea juga. Betul. Tapi kan, kita orang ni memang pernah tengok awak di YouTube, tengok dekat Instagram, Farha Taranum kan. Tapi kita rasa macam dekat Barat Kopitiam ni, saya rasa ramai penonton nak dengar awak bertaranum secara live. Live, betul. Boleh semalam tak, saya buka YouTube Farah ni, saya pun bertaranum lah seorang-seorang. Awak cuba? Saya cuba. Okey, tapi sampai mana je? Surah Al-Kawthar kan? Bunyinya macam sedap tapi tak tahu. Tak tahu. Macam tak sampai macam lagi. Macam tak sampai. Okey, tak apa. Okay. Farha, tolonglah ajar kita orang. Kita nak dengar sangat awak bertaranum. Silakan. Silakan. Okey, kita buat ayat pendek lah. Okey, boleh-boleh? بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك Alhamdulillah, indahnya. Tak, saya rasa sekejap, itu live ke ataupun recorded tu, Farha? Saya ada dengungannya kan, macam betul-betul record, padahal kita memang buat live di talian ni. Kalau Farha nak tahu, asli Abang Long kami. Jadi Abang Long kata nak tanya apa? Teknik-teknik asas yang mungkin kita boleh belajar lah untuk kita beginning ni, beginner ni. Macam mana? Apa teknik asas taranum? Okey, bagi Farha, teknik asas ni, pertama sekali kita boleh banyakkan dengar kori-kori masyhur YouTube. Okey. Dan kita cuba untuk tiru bacaan dia. Kena cuba-cuba tengok repeat, repeat. Lepas tu sampai jadilah orang kata. Orang kata kena beranilah untuk mencuba. Itu salah satu tips lagi, berani. Okey, kena berani. Lepas tu tak salah lah kalau kita tanya pada yang pakar lah. Kita baca depan yang pakar tu yang susah tu. Okey, dan kepada anda juga yang macam tahu, Farha, share lah sikit Instagram. Sebab orang nak tengok video awak, nak stalk lepas ni. Okey, Instagram boleh tengok dekat Fahatul Fairuzah. Nama tu Fahatul Fairuzah. Dan YouTube,
Facebook semua sama juga, Farhatul Fairuzah. Okey, jadi ada yang tanya kat saya tadi, dia kata nak jumpa ataupun nak telefon ni, boleh tak tanya, dah ada berpunya ke belum? Farah ni, ha? Belum lagi? No comment. Sebab rata-rata saya tengok dekat YouTube kan, semua dia kata, ui sedapnya baca antara Num ni. Kalau yang ini 20K, saya sanggup. Amboi. Itu dia. Jadi, saya baca kat YouTube ya. Jadi Farhah, get ready lah. Tak tahu lah lepas ni siapa masuk Minang eh. Okey Farhah, terima kasih Farhah. Jaga diri. Sekian salam dekat keluarga. Terima kasih banyak sudi kongsi yang kami baca antara Num anda. Thank you. Terima kasih juga. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Betul sekali lagi, Dayah. Yeah. Dalam keadaan kita berada di rumah ni, tiada siapa yang boleh menghadkan apa kreativiti kita. Yeah. Kita boleh telefon melalui media sosial sekarang ni. Semua benda boleh diteruskan seperti biasa kan? Ya, betul. Termasuklah belajar teranung sama-sama ikut Borak Kopitiam live siap. Yes. Okey, tadi kita dah dengar Farhah. Tapi lepas ni kita bersama dengan Kokok. Kokok ni kalau dalam segmen Tom Panda ni, memang selalunya dia akan bersama dengan artis ke ataupun social media influencer ke. Minggu ni dengan siapa, Mas? Dengan cerita dia.